kemudian ada senior saya Pak Hari Rusnaya. Kami berdua baru gabung, ya seperti tadi cerita Budia, kan ada pertanyaan juga tadi dari atas, gimana berangkat dari awal sampai besar. Ternyata kan sudah besar, makin kompleks ya, urusannya makin kompleks. Kalau dulu cuma ke tetangga, sekarang udah meluas ya. Nah, makanya untuk itu ya kami coba juga untuk bantu di sini dengan Pak Hari menghadapi tantangan ini nih ke depan bagaimana ya. Jadi di sini saya dengan Pak Hari untuk menjelaskan mengenai penjualan ya. Tadi dari Ibu juga di atas sudah ada yang bertanya bagaimana soal keagenan barang itu mulai dari pabrik sampai ke konsumen, jalannya bagaimana ya. Nah, itu yang akan kita coba jelaskan melalui presentasi berikut. Mungkin Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kalau mic api tanah biasa itu karaokean. Saat acara sebelumnya saya kenalkan dulu, saya namanya Hari, ini Pak Slamet. Kebetulan saya gabung kurang lebih hampir setahun. Latar belakangnya dari sales, jadi Unilever yang jualan di sana. Saya udah 40 tahun di sales, Pak Slamet 28 tahun. Setelah pensiun 2009 saya merantau ke luar negeri, Telkom, Sel, Tepuk Tujang, perusahaan kain, perusahaan sener, perusahaan susu, apa gitu. Ada perusahaan kue. Kebetulan saya orang Bandung, jadi saya senang sekali kalau bergabung dengan perusahaan yang ada di Bandung. Artinya kalau berhasil, insya Allah berhasil, Bandung akan terkenal. Apalagi Bandung kan dikenal sebagai kota kuliner. Jadi sekali lagi, seperti ini, JNC. Ini yang selalu saya gaung-gaungkan, sekali coba pasti ini tagline. Kalau keluar saya suka sedikit pakai bahasa Inggris karena gaya. Pas lama bukan. Nah kebetulan ini secara umum bahwa di atas ini adalah produsen, di bawah ini adalah konsumen. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, JNC di sini ada nasional distributor, ada regional, ada distributor, ada agen yang tadi Ibu tanya. Di sini ada agen, ada special outlet, di sini ada konsumen. Jadi kita sementara akan pakai ini dulu. Di sini. Ininya nggak ada. Karena kebetulan GNC ini sementara pakainya dua sistem, yang istilahnya dual system. Sistem kita direct selling, kita juga ada melalui distributor. Gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau ibu bapak sekalian kok ada distributor. Tapi kalau agen pasti. Dan yang alhamdulillah sampai hari ini yang kebanggaan saya Budia, harga kita ini di bawah tidak rusak. Ini yang paling ditakuti oleh toko, oleh pembantu yang ada di agen, harganya rusak. Jadi harga kita alhamdulillah yang saya senang sekali, dan jarang terjadi bahwa harga ujungnya itu yang besar 85, harga tengahan 45. Yang lain itu rusak. Punten, Indah Kopisnya rusak. Kita udah cek di Jakarta. Jadi mungkin kita akan sangat jarang konsumer produk pakai turun harga. Ya. Mungkin pakai hadiah. Jadi route to marketnya seperti ini. Nah, kita lihat sekarang yang versi GNC. Punten Mas Lama. Nah, GNC-nya kita buat seperti ini. GNC ada di sini. Nah, tadi ada pertanyaan, Bu, sebelum jualan kan harus ada pembeli. Ya. Kita akan coba bersama-sama dengan tim GNC yang sudah pengalaman, tidak apa-apa, habis nanti. Kita akan coba adain create demand. Karena kalau kita udah jualan, demand-nya belum di-create, apa, jangan lah kaula wala kuasa. Faul, saya takut. Karena barang ini barang yang mainnya di level medium to high. Dari medium ke atas. Mungkin untuk di bawah awis, tapi untuk itu biasa-biasa aja. Yang penting kan rasanya enak. Dan rasa harus percaya, saya udah tes di mana-mana, this is the best. Kena percaya ya, Kak? Itu kreativitas Ibu Dia waktu Pak Dedy masih di Jakarta ya, Ibu Dia? Punten, rasa Ibu Dia itu saat alumni, saat Ibu Dia mah sosok 84, Adi mah sosok 82, tapi 73, jatuh beda 10 tahun. Sebulan Abdi. Nah, jadi kita akan berusaha nanti, ini sedang kita usahakan terus. Kita akan berusaha agar demand-nya itu kita create dulu sehingga nanti waktu rutin market distributornya operasi, agennya operasi, konsumennya itu tidak terlampau
faktanya yang sedang saya lakukan di kemarin di Purwokerto, di Tegal, di Jakarta dan beberapa kota lain yang belum ada GNC Direct Selling, saya selalu mengatakan kalau Anda ingin melamar jadi agen atau distributor, jangan langsung mau. Tanya dulu sama kawan, kue ini gimana? Kue ini gimana? Cek dulu di pasar. Setelah Anda yakin, baru. Nah, kita pun seperti dijelaskan oleh Pak Fahan tadi, kita punya produk itemnya ada 124 kurang lebih ya Pak Selamat? 124 SKU, Stock Keeping Unit. Nah, untuk klien yang baru, partner yang baru, kita nggak langsung main 124. Langsung sawah, Ibu. Kita akan coba main di top 20. 20 besar SKU. Ternyata 20 besar SKU ini kalau dengan angka itu kontribusi bisnisnya 70%. Jadi omsetnya GNC itu ditumpang 70% hanya oleh 20 item. Jadi kita akan bermain coba di situ. Tetapi yang bawah juga setelah jalan, yang di bawah 70 SKU, kita akan coba create email lagi. Kan sayang produk udah di riset, udah di segala macam, kok gak dijual? Dosa. Karena saya juga yakin bahwa barang yang di luar 20 itu bukan karena tidak laku, Mas. Tapi karena mungkin dalam tanda kutip kurang perhatian. Karena gak gampang itu jual 124 SKU. Saya dulu dengan Mas Lama jualan 1260 SKU. Dan kenapa yang saya dayakan? Kasih sisa 40 tahun. Dan yang saya ingin terapkan lagi, terlari di sini ada beberapa kawan yang agak kurang sidang pendapat. Saya berani katakan bahwa GNC masuk FMCG, pernah dengar ya, Pak? Fast Moving Consumer Goods. Malah saya berani katakan lebih fast, very fast moving, Pak. Pada saat Lebaran, kalau prinsipal lain mengejar konsumen, waktu Lebaran konsumen ngejar GNC. Dan itu buktikan, lihat aja tadi rumah kayu Pak, kalau ada mau orang mau ngantri mobil sana itu ngantri dan berburu sampai orang berani ini taruh di GNC supaya ya itu saking pas. Nah ini ceritanya Bu ya, kita lompat mengapa salah. Nah ini tadi Ibu dia sedikit dijelasin, kita ada dari tahun 96 ini sejarahnya GNC tahun 96. Mengapa selalu? Ya, saya ingin berbagi mengenai visi dan misi. Jarang perusahaan kalau diskusi dengan para bisnis partner membicarakan visi misi. Visi misi hanya ditaruh di lapis atas. Kita akan mencoba bahwa setiap pergerakan GNC harus mengacu kepada visi dan misi. Jadi sangat ambisi. Kita ingin di Indonesia, insya Allah kalau kita berhasil nanti Lebaran 2019, upami paranya umur nanti. Alhamdulillah, amin. Kita akan coba pameran di 16 kota besar di Indonesia, di 31 supermarket, mulai dari Medan sampai Jember, sampai Sulawesi, Manado, sampai Kalimantan. Padahal di Kalimantan juga sudah ada distributor sebelum. Tapi kita akan coba ekspansi. Jadi ini visi dan misi, kita mau covernya Indonesia. Kita lihat sih, Nusantara ya, karena namanya kan GNC, Joyce, Nusantara. Itu cita-cita kita, GNC agar bisa meng-cover se-Indonesia. Terus, Mas Lama. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Fahan, ini sertifikat-sertifikat yang membuat GNC confident untuk menawarkan barang. Semua udah diuji tes di lab. Jadi kita dapat sertifikat. Mengapa Mas Lama? Nah sertifikatnya ini pabriknya nanti mau ke sini ya pabrik. Di sini ada sertifikat-sertifikat, semua legalitasnya sudah dijamin, ada semua. Jadi utang hariwan, utang salempar. Mengapa Mas Lama? Nah, ya rencana ibu dia, guys. Rencana apa nih ibu? Jadi hanya di perusahaan seperti ini yang saya sampaikan. Maka terasa berapa? Nah ini sertifikat, kita pernah ikut MURI. Kita dapat ini lagi, the best design. Kemudian dapat sertifikat PR Award. Beberapa tahun yang lalu.
Di sini beda. Saya 40 tahun di sini belum pernah salaman sama presiden, Pak. Ibu dia, Pak. Tapi hoyong ibu dia kan iraha gitu. Sering Pak Jokowi iraha. Jadi karena prestasi sehingga ibu dia dan Pak Deddy dapat undangan dari presiden. Nah, kita fokus di sini, Bu. Bagi ibu-ibu UKM langsung. Ya. Padahal UBM, Pak, dan usaha besar menengah. Punten, di sini saya katakan agak sedikit dong. Tadi ada kata-kata yang menarik buat saya pikir saya highlight. Bisnis partner atau agen yang kita inginkan adalah agen bukan hanya karena kenal, karena saudara dengan GNC, tetapi syaratnya lebih profesional. Tapi kalau mampu secara modal, secara kompetensi, secara relationship, secara koneksi, network, mampu. Tinggal berkeinginan enggak? Karena kalau enggak punya keinginan, malah majem-majem. Tapi terbalik juga, kalau punya keinginan kuat, tetapi enggak mampu, biasanya hanya jantan mimpi. Berikutnya, agen member berdedikasi penuh untuk GNC. Saya berharap kalau nanti di antara ibu-ibu ada yang menjodoh sama GNC, kita ingin full dedicated untuk GNC. Jadi yang dijual hanya produk GNC. Tidak boleh produk yang lain. Setuju ya, Bu? Jadi, Pak, kena highlight, Pak. Insya Allah gak jodoh ini. Berikutnya, business agreement. Nanti pelan-pelan kita akan mencoba kalau sudah jodoh, sudah apa. Kita pakai sudah perjanjian dikit, Pak. Jadi tidak perjanjian kan ada hak wajiban, jadi upami hilaf kan saling emosan, biasanya meninggal. Kemudian daftar harga nanti dikasih. Sementara daftar harga masih simpel ya, karena biasa nggak usah pakai daftar, hanya cukup ingat 85 potong sekian, 45 potong sekian. Sudah harga mas. Tapi tahun depan insya Allah karena ada beberapa perubahan, karena bahan baku di NC ada beberapa yang ingredient import. Jangan pernah menyesuaikan. Sana senang menyesuaikan. Terus itu saya. Bukan. Menyesuaikan. Upami menyesuaikan, menyesuaikan kan? Mau sesuai. Padina. Nah, jadi nanti kita buat. Kemudian kredit. Kalau seandainya kata prospek di atas sudah oke, kredit dilegalisir oleh GNC paling lama 30 hari, tetapi dengan one bill sis. Satu bil, tapi banyak yang sekarang saat ini tidak kredit, mereka mau lebaran karena para rebut barang nyimpen atos, makanya dibalik dan kurang untuk kredit. Saking setianya, saking bernafsunya mereka untuk berbisnis dengan GNC. 30 hari kemudian penjualan diskon nanti akan ditentukan. Nah, ibu yang paling penting di sini, Bu, ada bank garansi sistem deposit boleh, karena kan nggak mungkin bisnis culai barang dari pasif ke sahawai salah satu pesantren. Etikanya bisnis kan ada barang, ada uang, jajan ada uang, ada jaminan normal kan saja. Kemudian kita lihat pengiriman, nanti setelah pesanan diterima kita kirim. Kemudian tanya ibu, saya tidak bilang diskon dalam tataran bisnis profesional kan kayak diskon merana-rana kepungkuran ini. Jadi untuk yang beli nilainya tertentu kita kasih diskon 7%. Untuk tertentu lebih tinggi lagi kita kasih 14%. Untuk lebih tinggi lagi kita kasih 21%. Ini untuk agen. Tetapi untuk distributor, bila ibu ada yang tertarik di satu daerah yang kebetulan belum ada distributornya, mangga ditunggu dengan hormat untuk melamar sebagai distributor. Nah, kalau distributor marginnya di atas ini 25%. Bila mencapai target dikasih lagi ekstra bonus 5%. Aku Pak, lumayan. Nah, nanti kita lihat di sini ada supportnya dan sendiri sana kumpul biasa. Tapi yang paling penting kan ini pasaran sangat keras. Nah, iya, kalau akhir 7% teh mungkin 0,8. Di 14 itu 7,2. 20 teh 14. Jadi upami gagal 50 juta, enggak repot, 20%. Upami distributor, kalau di Bandung dan sekitarnya,
syarat pemberian minimum awal 200 juta. Itu untuk di situ. Untuk luar pulau kita buat 250 juta. Karena kemarin kita datang kamu dari beberapa sahabat, Jakarta Barat, Palembang, Jambi, kan baru ada yang berminat. Mungkin geser aja dulu sama mereka. Nanti dia salah apa? Mana pas satu keras? Dia malah Jabodetabek mau duduk. Awal distributor yang besar kan alat ini. Keras kan? Ada satu yang hampir lupa. Kalau gue tidak menerima itu, gue kan bisa segala. Bohongan kan? Makanya kita selalu menjual barang ke agen berdasarkan kita punya potensi. Jadi itu lah kato. So, ayo nafsu, ya, itu kagal tuh. Namanya asal aja. Kita akan pilih 20 besar. Supaya kita akan menanggung ke lebih baik pesan kembali daripada barangnya stagnan. Enggak. Jadi gue akan rugi. Kalau ibu rugi, kita juga ada rugi. Kalau ibu berubah, insya Allah, JNC pasti untung. Ibu majeng, JNC pasti majeng. Udah dibalik, JNC majeng, ibu untung. Jadi kita mau seluruh partner, bisnis partner, maju. Kalau partnernya maju, insya Allah, JNC akan maju bareng-bareng. Berikutnya pesan. Nah, pesan para mah, hal yang simpel, Bu. Nanti ada yang mabar, nanti Pak Farah perlu jelaskan. Semangat di kelasnya. Tah barangnya sama sih. Kayak kantongnya pasti Sinas. Pas apa sekarang paper bag kali nanya? Paper bag, jadi barang-barangnya. Keras, Pak Farah. Nah, ini bagian pasal apa? Usah kita tiap-tiap hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.